Oke, halo semuanya, kembali channel Blirky dan kita bakalan lanjut lagi bermain The Sims 4. Oke deh guys, semuanya kita bakalan lanjut lagi bermain The Sims 4 series Upin dan Ipin ya guys ya. Oke, sesuai di janji saya ya guys ya. Di episode kali ini kita bakalan nambahin mobil untuk keluarganya Esan nih ya guys ya. Nah, saya banyak nih banyak nerima komen nih ya guys ya. Esannya katanya, coba Esannya kesini dulu deh ya. Esannya kurang gendut ya. Nah, mari sini kau ya. Yang bilang kurang gendut sini-sini kalian ya. Oke. Saya bakalan modifin cas kali ya. Oke, modifin cas ya. Oke, saya bakalan nunjukin sekali lagi. Padahal saya episode sebelumnya udah nunjukin pada kalian loh. Waduh, belum saya pasang kata cheat modifiin casnya. Oke, ini dia guys. Jadi, saya banyak nerima komen esannya kurang gendut, kurang gendut, kurang gendut, dan kurang gendut ya. Waduh ya. Gak ngerti aku guys. Nah, ini biar saya perlihatkan lagi kepada kalian ya guys ya. Nah, ini kalau dibilang cungkring, ada tuh yang komen cungkring ya sana ya guys ya. Ini baru cungkring coy, ini baru cungkring ya. Nah, ini udah paling gendut coy. Coy ya. Ini kalau bapaknya sih baru sih, kayaknya masih bisa lebih gendut ya. Nah, ini baru segini ya. Nah, ini bisa shred. Nah, ini baru bisa tambah lebih gendut ya. Nah, oh, ini bisa digendutin lagi ya. Oke. Esannya bisa ditarik lagi kah? Nggak bisa coy ya. Udah nggak bisa. Udah guys, segini mentoknya. Oke, bagi kalian ya yang nggak percaya nih, kalau ini tuh udah gendut coy, nanti kita bandinginnya sama Upin dan Ipin kalau gitu ya guys ya. Nanti kan Upin dan Ipin bakalan kesini ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi sebelum Upin Ipinnya kesini, kita bakalan naruh mobil di sebelah sini ya. Oke. Oke, ini dia. Saya bakalan langsung aja searching ya. Oh, ini ada transportation baru ya. Sepeda coy. Widih, sepeda kita beliin deh ya guys ya. Ini bisa dipakai loh guys, by the way, dari DLC barunya coy. Nah, kita taruh di sebelah sini aja ya. Nah, sebelah sini sepedanya. Kita beliin dua ya. Widih. Widih, mantep banget. Kita taruh depannya kali ya, belakangnya deh. Nah, kita belikan dua ini ya. Sejajarin lah. Oke, mantap. Nah, mobil di sebelah sini ya. Nah, ini dia mobil-mobilnya guys ya. Custom konten sih. Ini cuma pajangan aja ya guys ya. Saya kasih tahu pada kalian coy. Kita bakalan taruh mobil ya. Ada yang komen mobilnya warna biru ya. Wih, mobil sport ya. Anjay. Mobil gini satu deh, mobil biasa ya. Nggak ada warna biru coy. Adanya warna gini doang. Oke. Mungkin yang warna black mungkin ya. Wih, berapa ini bisa naruh mobil, guys? Gila. Uhuy, mobil sport ya. Anjay, mobil sport nih. Mobil sportnya yang mana nih ya? Wih, Lamborghini kah? Oke, Lamborghini kalau gitu, guys. Siap. Oke deh, yang warna kuning ya. Lamborghini biasanya identik warna kuning ya. Lambo ya. Lambo. Wih, muat lagi satu loh guys. Oke, kita penuhin ya. Anjay gurinjay coy. Ini nih ada mobil nih. Mobil apa nih coy? Ya udah deh, mobil yang ini aja ya. Oke, sip lah. Oke, Esan punya mobil 3 coy. Anjay. Nah, ini guys. Wedeh coy, coy. Nah, ini guys. Wedeh. Wede, cakep banget Lamborghini. Coba kita pakai nih ya guys ya. Sepedanya bisa nggak sih? Put inventory ya. Gak bisa dipakai kah? Travel, ride bike coba ya. Kayaknya young adult yang bisa pakai ini. Fasilitas baru ini. Kayaknya bisa dipakai di sekitaran rumah aja sih feeling saya guys. Coba deh. Gak bisa dipakai kemana-mana gitu. Kayak di The Sims 3 guys. Nah, coba nih, mau di ride kemana nih? Ya, di ride gitu doang anjir. Kampret.
ride bike around tuh kan. Ih, dibawa ke inventory ya? Iya coy, ya coba kita ride bike around ya. Sini, Daddy. Nah, saya baru inget ya, harusnya manggilnya Daddy coy. Esan kan manggil bapaknya Daddy coy. Nah, wih, main sepeda. Wih, bisa dibawa ke sini ya. Oke. Anjay, main sepeda deh coy. Ketinggalan lagi. Saya kira bakalan di sekitar rumah doang main sepedanya guys. Ternyata bisa ya. Oke. Ini fasilitas terbaru dari DLC-nya ya guys ya. Jadi disediakan fitur bersepeda coy. Ini sih untuk bersepeda di area kampus sih. Tapi kita pakai di area sini ya. Gimana kalau mode FPS? Lagi nih sepeda coy. Weh, pusing ya. Oke. Ini dia guys, mode FPS. Nah. Kocak ya. Wih, belok. Anjay, ini lehernya ini anjir. Asli. Hujan-hujan main sepeda ya. Gak apa guys. Bapaknya Esan ini suka hujan-hujanan guys, by the way. Kayak di episode sebelumnya ya. Weh, awas. Waduh, tabrak tuh. Gak kenapa ya. Dia gak kenapa kan. Oh, gak kenapa guys. Oke, fresh air, anjay. From riding a bike, anjay. Reach fitness level 2. Oh, ini bisa menambah skill fitness ya. Oke, guys, mungkin kita bakalan ajak Upin dan Ipin ke rumahnya Esan ya. Kita bakalan ngerusuh ya. Coba deh ya. Kalau umur segini kayaknya belum bisa naik sepeda ya. Tapi di The Sims 3 bisa coy. Ada tuh sepeda yang kecil guys. Ini kan sepeda untuk yang adult aja ya. Mungkin Tin bisa ya. Oke guys, kita sudah berada di rumahnya Upin dan Ipin. Ini masih gini ya. Rumahnya masih acak-acakan di sini guys, karena waktu ini Tok Dalang sempat numpang di sini. Jadi kita tambahin rumahnya Upin dan Ipin di sini guys. So, kita bakalan travel. Nah, ini kita bakalan travel sama Ipin ya. Nah, Upin dan Ipin bakalan ngerusuh. Widih, punya HP coy ya. Upin dan Ipin punya HP coy. Nah, ini kita bakalan ke rumahnya Esan ya. Oke, sip lah. Kita bakalan ngerusuh nih ya. Upin dan Ipin bakalan ngerusuh di anjay, ngerusuh ya. Oke guys, kita sudah ada di rumahnya Esan kembali. Dan coba kita ke knock on door gitu kan. Ayo sini. Oke, ke knock on door ini. Wih, Upin bawa gini ya. Bawa payung coy. Ayo Upin, di knock on door ya. Diketok pintunya. Esan. Wih, Esannya mana nih? Oh, main komputer. Oke, di sini kayaknya belum kenal sih mereka ya. Kita bakalan friendly introduction. Nah, ini juga Ipin. Friendly introduction. Oke. Hey, Ipin pakai baju gini ya. Kedinginan dia, coy. Gaul bajunya, guys. Wede, ini dia Esan. Wede. Nah, sini. Kalian bandingkan ya. Nih Upin, Ipin, nah ini Esan. Buncit coy, udah gemuk ini. Astaga. Kalian-kalian nih ya. Tuh bandingin dah guys. Udah gendut ini Esannya guys, sumpah dah ya. Oke. Di next episode kita bakalan bikin Mail mungkin ya, Mail sama emaknya ya. Mail bakalan jualan di sini guys ya. Ya, dua singgit ya. Anjay. Oke. Wih, ini dedinya nih ya. Daddy Esan ya. Bukan bapak sebenarnya coy. Nanti kita bakal ganti ya. Jadi dedinya Esan ya namanya. Daddy, anjay. Oke. Gimana kalau kita nobar di sini coy? Kita main gini ya. Main PS ya. Coba ya. Play multiplayer game ya. Wih, kenapa mainnya sama gini? Oke deh, coba deh.
kan mereka belum pernah nih mainnya. Kasian nih mereka berdua guys, belum pernah ya. Boleh geseran gak om? Om, om boleh geseran gak om? Kita mau main nih. Upin dan Ipin nak main nih. Oke, okay, thank you daddy. Dia mau geseran coy. Wih deh. Thank you Esan. Wih, Esan yang baik hati mau minjemin PS-nya guys. Ide, makasih Esan. Wih deh, mantap sekali guys. Wih, Upin dan Ipin main guys. Wih deh. Kasian sih juga ya guys ya, di rumahnya enggak ada ginian coy. Gimana kalau kita beliin guys? Kalian setuju enggak? Kita beliin coy ya. Mungkin nanti kita bakalan minta sama Kak Ros ya, nak dibeliin PS ya. Iya. Yeah. Nah, tapi TV-nya enggak bakalan sebesar ini kayak mungkin ya. Mungkin TV-nya agak kecilan ya guys ya. Oke, okay. Nah ini dia. Upin dan Ipin main. Gimana kalau Upin versus oke, okay, turn off dulu. Play online game ya. Kak bisakah lawan Esan ya? Oh, belum temenan sama Esan, coy. Mana ini Esan ya? Oke, okay, sudah ya guys ya. Coba deh kita Upin bakalan duel nih sama si Esan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ipin bentaran ya. Ayo, let's go. Mana nih Esan? Oke, Esannya datang coy. Sebagai tuan rumah nih, bakalan main nih. Sip. Let's go. Main bareng ya. Oke, wih ini deh guys. Wih, mukanya yang tanpa ayong guys. Aduh, rusak. Nah, ya Ipin cuma ngeliatin doang guys. Kasian ya. Wah, kayaknya kalah si Esan guys. Dilihat dari raut mukanya sih kalah ini. Mainannya mainan golf ini ya. Oh, main bowling ya. Oke, okay. Ngapain lagi sih enaknya di sini? Coba deh Ipin minjam komputernya Esan gimana ya? Kan ada game baru di sini, guys. Ini game main Sim City ya. Coba deh. Ayo Ipin, dipinjam ya komputernya Esan. Oke, okay. Wih. PC gamingnya Esan dipinjam guys. Ini guys. Siap. Oke deh guys, mungkin sekian dulu untuk series Upin dan Ipinnya. Oke. Jadi Upin dan Ipin jalan-jalan ke rumahnya Esan ya. Dan di sini Upin dan Ipinnya bermain game bareng sama Esan coy ya. Oke. Mungkin di next episode kita bakalan bikin karakter baru ya guys ya. Kalau misalnya kalian ada saran bikin karakternya siapa, tulis di kolom komentar ya guys ya. Yang pasti di next episode bakalan karakter baru ya guys ya. Esannya cukup segini dulu ya, nanti bakalan gabung lagi sama teman-teman yang lain ya guys ya. Oke, mungkin segini untuk video kali ini. Jangan lupa sih like, comment, subscribe. Saya berjumpa di video selanjutnya. Alternatif guys. Bye bye.